Malaysia akan bertemu Republik Kyrgyz dalam perlawanan pembukaan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada Khamis. Pertemuan yang dianggap penting oleh kedua-dua pasukan ini akan memberikan gambaran bagaimana perjalanan mereka dalam misi untuk layak ke pusingan ketiga kelayakan. Kali terakhir kedua-dua negara ini bertemu adalah pada 2018 di Stadium Hang Jebat, Melaka. Sejak itu, semuanya sudah berubah. Itulah yang diakui oleh penyerang Republik Kyrgyz iaitu Tamirlan Kozubaev yang pernah beraksi di Malaysia satu ketika dahulu. Kozubaev merupakan bekas penyerang Pkns FC dan beraksi bersama-sama Sang Semut Merah pada tahun 2019 selama semusim. Kini selepas 4 tahun, dia kembali ke Malaysia untuk berdepan Harimau Malaya dan Kozubaev sudah menyaksikan perubahan ketara dari segi kekuatan pemain negara. Sekarang, Malaysia adalah pasukan yang lebih baik berbanding ketika saya berada di sini 4 tahun lalu. 5 tahun lepas kami pernah menentang mereka dalam perlawanan persahabatan dan kini Malaysia adalah salah sebuah pasukan terbaik. Untuk perlawanan ini, kami jangkakan perlawanan yang sukar kerana Malaysia mempunyai ramai pemain berkualiti. Tetapi kami akan bersedia sepenuhnya dan harapnya ia akan menjadi pertemuan yang menarik, kata Kozubaev ketika sidang media pra-perlawanan di Wisma FAM, Kelana Jaya Pahang Rabu. Kozubaev sebelum ini pernah beraksi untuk negaranya ketika bertemu Harimau Malaya 5 tahun lalu. Ketika itu, dia merupakan sebahagian daripada kesebelasan utama Republik Kyrgyz. Pada waktu itu, Kozubaev dan Republik Kyrgyz menang 1-0 ke atas Malaysia hasil jaringan Bekjan Sajinbaev pada minit ke-68. Semestinya Kozubaev ingin mencatatkan satu lagi kemenangan ke atas Malaysia dalam perlawanan yang lebih signifikan seperti kelayakan Piala Dunia Piala Asia ini.